Selasa 28 Februari 2023, tim Salawat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar latihan salawat bersama menjelang perlombaan. Ini adalah Mira, solois dari tim salawat ini. Bersama kesembilan teman lainnya, Mira akan melakukan salawat busro dan manana di hadapan dewan juri. Latihan salawat hari ini dipimpin langsung oleh Kak Ike. Karena masih awal, tentunya akan ada banyak sekali hambatan yang akan kami hadapi untuk mempelajari salawat ini. Tak hanya Kak Ike, latihan ini juga didampingi oleh Kak Elisa dan juga Reka. Mereka ikut turut membantu kami dalam menyelaraskan antara syair salawat dan juga musik. Melantunkan salawat tentunya akan sangat berbeda dengan menyanyikan sebuah lagu pada umumnya. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh si pelantun. Mulai dari ejaan, cengkok, dan kesesuaian dengan musik yang dimainkan. Tentunya ada aturan yang harus diikuti dan dipahami agar si pelantun bisa tampil sempurna. Ditambah lagi, salawat yang identik dengan musik Arab tentunya akan menjadi kendala bagi si pelantun yang tidak memiliki background musikalitas dengan genre Arabik. Untuk Mira sendiri, ini menjadi tantangan tersendiri. Mira yang dikenal sebagai penyanyi dengan genre dangdut, Melayu, kini dihadapi dengan PR besar bersalawat busro. Tak hanya Mira saja, para anggota dari tim Salawat Biro Umum Sekretariat Daerah pun sempat kewalahan untuk bisa melantunkan salawat busro ini, karena tak mudah. Untuk ajang kompetisi lomba salawat ini sendiri, tentunya akan ada fokus penilaian dari dewan juri sehubungan dengan salawat yang dilantunkan oleh peserta. Tim Salawat Biro Umum untuk soloisnya ada Mira, dengan backing vokal sebanyak 9 orang, yaitu Tri, Ila, Susan, Dayat, Herman, Zul, Sari, Dwi, dan Winda. Dan tim salawat ini baru dibentuk untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang lomba salawat busro yang diadakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari ke-10 orang anggota tim salawat, kesemuanya memiliki latar belakang bukan penyanyi, kecuali Dayat dan Mira yang memang sudah eksis penyanyi profesional. Sementara ke-7 orang lainnya hanya bisa menyanyi untuk diri sendiri, hanya iseng-iseng dan bukan karena suatu profesi atau pekerjaan sampingan secara profesional. Latihan salawat hari ini tadi dimulai sekitar pukul 10 pagi. Untuk pelatih vokal dan pemusik, kami mendatangkannya dari luar, yang memang profesional di bidangnya. Ini adalah pemusik yang mengaransemen musik salawat yang akan kami bawakan. Dengan kepiawaiannya, pemusik ini mencoba menyusun rangkaian nada-nada pengiring. Kreativitas dalam mengemas nada-nada
Dalam melantunkan salawat sangat dibutuhkan, apalagi untuk kompetisi. Peserta harus pandai mencuri perhatian dewan juri. Apalagi jika bisa memukau mata penonton hingga akhirnya berdecak kagum dengan tepuk tangan yang gemur. Bonus itu, jadi makin semangat pesertanya. Materi latihan salawat untuk hari ini lebih difokuskan pada mencari nada-nada yang betul-betul pas. Dan tentunya bisa dinyanyikan semua anggota tim salawat. Dalam setiap bait-bait, syair salawat juga akan dimasukkan. Kreativitas yang diharapkan mampu membuat dewan juri semangat memberikan nilai yang tinggi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau Biro Kestra menyelenggarakan lomba salawat Bushro yang diikuti oleh seluruh OPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 ini mengambil lokasi di Pulau Penyengat Tanjung Pinang yang diikuti oleh 42 OPD Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya itu saja, pada Senin 6 Maret 2023, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mendatangkan pencipta dari salawat Bushro ini yaitu Dr. Al-Habib Sega Barum MH. Lomba salawat Bushro tingkat OPD Provinsi Kepulauan Riau akan dibuka langsung secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau yaitu Haji Ansar Ahmad. Salawat Bushro kini mulai terdengar di mana-mana, terutama di lingkungan kawasan perkantoran Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Di sela-sela jam kerja dan pulang kantor, hampir dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berlatih menghadapi lomba salawat. Bahkan untuk Biro Umum sendiri, salawat Bushro sudah mulai masuk dalam susunan rangkaian acara pembukaan kegiatan kantor, seperti seminar dan workshop. Waktu terus berlalu, semakin kesini bisa dilihat, tim salawat Biro Umum sudah mulai semakin lihai melantunkan salawat Bushro yang menjadi salawat wajib dalam lomba. Mira yang menjadi solois dalam tim salawat Biro Umum terus mencoba memberikan energi positif kepada teman-teman yang lain agar lebih menghayati salawat ini. Bersalawat secara baik dan benar, memberikan sentuhan kreativitas dan seni tanpa mengurangi dari makna yang terkandung di dalam salawat tersebut. Lomba salawat yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat mensyaratkan seluruh OPD untuk melantunkan dua salawat. Salawat Bushro menjadi yang wajib. Untuk salawat selanjutnya adalah salawat pilihan yang menjadi kebebasan bagi para peserta yang menentukan akan melantunkan salawat apa lagi di hadapan juri. Alhamdulillah, salawat Bushro sudah bisa diselesaikan dengan baik dan pemusik juga bisa menentukan aransemen yang pas untuk sebagai musik pengiring lomba nanti. Kini kita masuk ke lantunan salawat yang kedua. Untuk Biro Umum memilih Man Ana yang akan menjadi lagu pilihan kedua yang akan dibawakan di hadapan juri. Menceritakan tentang guru atau pengajar, Man Ana dinilai pas untuk dibawakan saat perlombaan salawat di Pulau Penyengat hari Minggu 5 Maret 2023 nanti.
Lagu dengan karakter bahasa Arab tentunya lumayan membuat anggota tim kesulitan untuk melafazkan dan menghafalnya. Harus dengan teknik berulang-ulang. Tentunya harus sering latihan dan dilantunkan agar cepat tersimpan di dalam benak. Dan di samping itu artinya pun harus diresapi agar makna lagunya tersampaikan. Lagu mana yang akan dibawa oleh tim Salawat Biru Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini yaitu versinya Nisa Sabian yang pas dengan Mira. Biar mudah dan cepat menghafal lirik-liriknya, ternyata para anggota tim Salawat harus dibantu agar cepat hafal, paham, dan penghayatannya dapat. Seperti yang dilakukan Kak Ika berikut ini, anggota tim dicoba satu persatu untuk melantunkan lagu Manana ini agar cepat hafal, paham, dan penghayatannya pas. Dwi, suaranya pelan, kuatin lagi. Suara Kak Susan lebih kedengaran kuat. Selesai dari Kak Susan dan Dwi, kini Kak Ika berpindah ke Winda dan Sari. Lumayan susah juga ternyata. Harus fokus, karena liriknya bahasa Arab semua. Gedein lagi, Sari. Suara Sari. Kak Ika pun coba unjuk kebolehan melantunkan lagu Manana ini. Beliau pun ikut mencoba melantunkannya bersama mereka. Biar pas, biar semua bisa lihat bagaimana caranya. Mereka keluar tuh suaranya. Sesi latihan kali ini ditutup dengan penampilan salawat lengkap dengan koreografi. Koreonya Kak Ika yang ngeset. Seperti apa jadinya? Berikut videonya. Demikian cerita kami hari ini seputar sesi latihan tim Salawat Biru Umum. Semoga bermanfaat dan juga menghibur. Akhir kata, kami mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di episode-episode seputar tim Salawat Biru Umum selanjutnya.